Ada pemirsa yang nanya untuk tip perawatan anggrek agar bunganya itu rimbun dan juga anggreknya itu subur bagaimana gitu ya. Aku jawab ya Bunda ya. Anggrek ini jangan sampai melupakan dari habitat aslinya yang konon berada di hutan belantara. Dan anggrek ini di hutan tentunya ini berada di keteduhan dan juga sirkulasi udaranya yang cukup, kelembapan cukup, air juga cukup, dan paparan matahari juga cukup. Selain itu, anggrek yang kita adop ini bisa kita tambahkan dengan perawatan pemberian pupuk organik dari sampah dapur seperti cucian air beras dan juga dari rendaman kulit bawang merah dan bawang putih. Jadilah anggrek itu menjadi anggrek yang subur, rimbun, dan rajin berbunga. Oke, teman-teman, selamat mencoba ya.